The Asian leg ushered in not only a new year for elite badminton, but also renewed enthusiasm for the players as well, particularly Indonesia's Fajar Alfian. Warna biru itu emang warna favorit saya gitu kan, dan warna biru itu ya menggambarkan kayak saya mencintai klub sepak bola di kota saya di Bandung gitu kan. Dan juga saya pengen mewarnai rambut ini udah jadi kebiasaan saya setiap pertandingan gitu kan, jadi saya selalu mewarnai rambut biar menambah percaya diri lah gitu kan. Dan juga ya warna rambut ini apa ya, tahun baru juga lah, memperingati tahun baru biar semangat baru gitu. Dia sih bingung ya, mau warna apa gitu. Saya bilang mau warna biru dan dia bilang birunya cerah atau biasa. Saya bilang up to you gitu kan, terserah lah. Yang penting saya pengen warna biru gitu. Pertama-tama sih emang nggak kayak seperti ini gitu kan, ekspektasinya nggak seperti ini. Dan pas saya udah lihat, pas udah diwarnain, pas warnain seperti ini, terang banget gitu kan, saya jadi wah biru banget gitu kan. Warna rambut kamu bagus, warna rambut kamu menyala, seperti itu gitu kan, dari berbagai negara, ada dari Denmark, kayak Astrup, kayak Marin, kayak semua-semuanya komen gitu, komentar buat rambut saya. Tapi ya nggak apa-apa lah, yang penting saya bisa percaya diri aja gitu. Warna biru ini kayak nggak ada lah gitu kan, jadi emang jadi saya pengen apa ya, yang nggak pernah ada saya coba gitu aja. Yang pasti mungkin mau coba warna abu-abu gitu. Dulu pernah di tahun lalu di Indonesia Master mungkin. Enggak sih, yang penting semangat baru aja, itu aja sih.